kami, kita pada minggu yang lalu telah diterangkan. Tapi insya Allah kita ulang balik supaya kita lebih clear lah. Semalam itu pun akhirnya alhamdulillah semua kita nak melihat kepada permasalahan itu dengan detail. Jadi yang dibahaskan adalah mengenai faslun wa idzakan al-ma'u kullataini fala yanjusu bi wuqu'i najasati. Pasal dia bercakapkan kalau air itu ianya dua kulat, maka tidaklah najis, dia menjadi najis dengan jatuh najis ke dalamnya. Dia tak akan jadi najis kalau jatuh najis ke dalamnya. Illa in taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu. Kecuali kalau apabila jatuh najis ke dalam dua kulah ini, air yang banyaknya itu dua kulah, bukan dua kulah, kulah ini dalam bahasa Arab, maka masuk najis ke dalamnya. Asal hukumnya tak najis, kecuali sekiranya berubah salah satu daripada tiga perkara, iaitu dia punya rasa, atau dia punya warna, atau dia punya bau. Salah satu daripadanya ada, dengan sebab jatuhnya najis ke dalam air itu, walaupun airnya banyak, iaitu air lebih daripada 2 kulak, maka air itu dikilah najis. Tapi kalau air yang kurang 2 kulak masuk najis, walaupun tak berubah warna, walaupun tak berubah rasa, walaupun tak berubah bau, maka dia tetap najis. Beza ya? Dan air yang mana dianya lebih 2 kulak masuk najis, tak berubah ketiga-tiganya, maka air ini tetap juga suci, lagi mensucikan mutlak. Sebab kata Nabi SAW, idzal ma'ul kullatain la yahmilul khabas. Kalau air itu 2 kulah, maka dia tak membawa najis, ataupun dia tak tidak diserapi atau terkesan dengan najis, kata berita Rasul. Jadi itu yang kita faham. Jadi maknanya 2 kulah ini dikira air yang banyak. Kiraan air yang dikira batasan untuk nak kira air itu banyak atau sedikit adalah berdasarkan perkataan kulah. Kalau lebih 2 kulah dikira air yang banyak, yang apabila masuk najis hanya dilihat sama ada berubah salah satu tiga perkara. Kalau tak berubah maka air itu bersih, suci. Tapi kalau berubah, air itu menjadi air najis. Walau tahu yuran yasiran, walaupun yang berubah itu sedikit saja, warna dia berubah sedikit je, najis. Walau sedikit, bau dia ada, bau sedikit je, najis. Rasa dia daripada rasa biasa tu ada vaksin sikit, najis. Kalau berani rasa kan. Kalau berubah itu dia akan jadi najis. Fa izala taghayyuruhu bi nafsi aw bi ma'in tahur. Tapi kalau dia yang berubah dengan sendiri, kita biarkan. Dah masuk najis, alah berubah warna. Dua kulah ni banyak air ni, kita pun biarlah tinggalkan, tak pusingkan pun. Kita tinggal, lepas tu kita tengok balik ni, air dia dah jadi jernih balik. Lepas tu tak ada warna dah, bau memang tak ada dah lah, rasa memang okey dah, tak ada apa. Maka air tu jadi balik bersih-bersih. Atau ditambah air lagi, tambah pula air, ubah lagi punya bau dia, tambah air. Buka payah lagi, ataupun tambah, ataupun air tu dua kulah dah tapi tak penuh dia, hilang bau dia, atau hilang rasa dia, atau hilang dia punya warna tu, maka jadilah dia tu suci balik dengan air. Dia berubah dengan sendiri atau dengan air yang lain, air yang tambah, ditambah kepada dia. Tapi kalau dia diri letakkan benda yang bukan air, dia letakkan minyak wangi, bau busuk pula dah hari ni, dia minta minyak air, minyak wangi, jadilah wangi air itu, tak jadi busuk lah. Maka yang ni tak suci air, sebab dia seolah-olah hanya menutupi bau saja, bukan dia bertukar sendiri dengan jadi busuk. Au kudu rati turabin, ataupun ditambah tanah, letak tanah supaya jadi keruh. Maka keruh tadi, warna tadi berubah jadi keruh daripada warna yang asal tadi tu, warna najis tu. Maka pun ini tak suci juga, sebab keruh ini hanya dia melindungi daripada warna asal yang najis tadi, bukan jadi rusih. Dia hanya menutupi saja.
Maka kalau dia berubah dengan sendiri atau ditambah dengan air yang bersih suci, dan ketika itu hilanglah salah satu daripada tiga perkara yang menyebabkan tanda najis tadi, maka dia ketika itu menjadi suci. Tapi kalau ditambah dengan minyak wangi ataupun contohnya dengan tanah, maka tak suci. Itu beza. Nah, wajarikan rakit. Air yang mengalir sama dengan air yang yang tenang, yang bertakung. Sama lah. Kalau air mengalir dengan air bertakung, hukum ni sama. Kalau air mengalir itu, air mengalir itu ada bertukar warna, bertukar ataupun bau dia ada lain atau tu, tetap najis juga. Tapi dia mengalir ni, Ustaz. Yalah, selagi dia mengalir air yang tak baik, janganlah. Sekali lepas tu air yang bersih pula pergi datang. Okey lah. Faham tu? Hakatah. Maknanya selagi. Sebab tu kalau kadang ada, contohnya di sungai yang tenang, minta maaf, ada najis macam ni. Di antara keliling najis tersebut, ketika itu akan ada berubah contohnya warna. Di sekitar itulah yang kira-kirakan najis. Tapi kalau yang tempat lain, sebab sungai lebat, akhirnya telah. Janganlah dia ambil, ah ini suci ni, air berpulang. Itulah apa yang dari situ ada dia punya itu. Maknanya, begitu juga air yang mengalir. Selagi air yang mengalir itu nantinya adalah yang ada warna, ataupun yang ada bau, atau yang ada rasa, macam air. Jadi kira air yang najis. Lepas itu nanti dia akan sampailah habis ada air bersih ni. Maka air bersih itu dia kira macam mana. Jadi apabila diceritakan tentang dua pulah, dua pulah, barulah ketika itu datang. Apa itu dua pulah? Barulah kita nak tahu, supaya apabila kita tahu air yang kita ada itu, apabila kita berwudu ataupun kita tak ada benda yang jatuh ke dalamnya, kita dah tahu dia ni adalah mencukupi atau tidak. Atau kita tak paksa buang. Tapi kalau air sikit masuk nanti, kita kena buang lah, mana boleh. Kecuali kalau kita campur balik, air nanti campur. Jadi dua pula. Kemudian tak ada bau, tak ada rasa, tak ada nak. Boleh lah. Tapi kalau tidak, maka tak boleh. Iaitu khamsami'at ritlin bil-Baghdadi takriban. Iaitu 500 ritil Baghdadi. Disebutkan oleh Syekh itu. Orang kiraan Baghdad, ritil. Sekarang tak ada orang sebut retail lah. Mana apa retail pun tak tahu. Kan, dia kira timbangan. Fala yadur nuksan retail lain ni. Wa yadur nuksan yang aktar. Tapi kalau dua sedikit kurang lah, dua retail tu kurang, taklah sangat memberi kesan. Boleh dia dianggap dua pulah juga. Jangan lebih daripada itu. Faqadruhuma bil masahah fil murabba'. Tapi kalau nak dia punya ukuran daripada segi diameternya, perseginya, dira'un wa rubu'un tulan wa ardan wa amqan, iaitu satu hasta suku. Satu hasta suku. Ini satu hasta ni. Sukunya begini. Maknanya panjangnya begini, dalamnya begini, begitu juga lebarnya begini. Empat segi itu semuanya sama. Tingginya, dalam tingginya, lebarnya atau panjang. Semuanya empat segi itu panjang. Lebih kurang lah. Ya. Kalau dijadikan begitu, kemudian airnya dalam tu, maka air yang penuh tadi dengan ukuran tadi dikira dua pulah. Dikira dua pulah. Itu kalau kiraan perseginya. Babi mudawwar dan bi'ri. Tapi kalau air yang mana dia bukan empat segi, dia bulat. Dira'ani amqan. Dalamnya itu dua hasta. Satu, dua. Ada satu, dua lebih kurang. Contoh. Dalam. Kemudian, wa dira'an. Dan dia punya bulatan tu, diameter dia tu, dia punya panjang itu adalah satu dira'. Itu pun dia kira tong tadi ni, yang bulat tu, dia kira dua pulah. Jadi kata Syekh itu, senang je untuk kita sekarang ni sebab kita pakai liter. Maka 200 liter itu dianggap dua pulah. 200 liter. 10 tin minyak tanah tu sebutkan. Minyak tanah tu 10 kilo. 10 liter. 10 liter. Satu tin. Maka 10 tin itu adalah 10 tin, 20 liter satu tin minyak tanah. Dikumpulkan 10, maka jadilah 200 liter, maka itulah 20 lah. Tapi mesti satu tempat lah. Tak boleh satu tin
Ha, ni ada tin semua. Jadi yang ni tak boleh. Dia kena letakkan satu semua. Wa ta'rumu tahara bil ma'il musabbal li syurbi. Tak boleh untuk nak melaksanakan taharah dengan air yang mana ianya disimpan untuk minum. Air ini memang untuk minum. Kalau dia pakai untuk wuduk, maka dia akan menyebabkan dia tak ada minuman. Yang ini didahulukan yang mana? Didahulukan minum. Jadi tak ada air macam mana? Yang cuma air yang seperti ini tak boleh diberikan kepada beberapa beberapa jenis benda. Disebutkan seperti anjing yang gila, tak boleh bagi kepada dia. Tapi kalau anjing yang elok, boleh bagi kepada dia lagi. Nampak tak? Semua air mana dia boleh berikan? Air yang diperlukan betul. Dan di antara yang tak diberikan adalah orang yang tak solat. Dia masuk dengan golongan gila. Jadi orang tak solat tak boleh bagi dia minum air. Air ni perlu untuk minum. Tapi kalau ada yang perlu seperti anjing, seperti haiwan tu boleh bagi. Tapi kalau orang kalau anjing dia tak boleh bagi. Termasuklah di antara golongan itu adalah orang yang tak solat. Begitu. Ini yang letakkan dalam kutubat. Kalau air tu memang perlu untuk minum, tak ada air lain tak. Maka air ini dikatakan kalau ada, maka tak boleh untuk bersuci dengan. Sebab dia kena bertayamum. Sebab yang lebih utama adalah minum. Sebab ada yang menggantikan kepada air, iaitu tanah, untuk bertayamum. Nah, wallahu ta'ala alam. Kalau ada nak tanya, macam air kalau melalui filter tu dah ada perintah. Sekarang ni kita tahu tak air tu ada najis ke apa? Kita tak tahu dah. Kita kalau apa pada tangki, kalau apartment pada tangki, bila kita pipe, rasa macam ada bau. Kita rasa pada pipe pertama pergi ke water filter. Dan tapi hilang rasa. Tak, kalau sekiranya air itu daripada sumber yang apa, najis, kemudian di tadi dengan filter tadi, dia boleh jernih, hilang. Tak, dia tetap juga najis. Kalau air tu najis. Tapi kalau sekiranya ditambah dengan air atau berubah dengan sendirinya, sendiri sebut ya. Okay. Ini dia menutupi kepada dia tak. Kena, tapi kalau kita tak tahu, maka kita bersulubah. Dalam pak bersulubah yang awal yang kita sebutkan tadi, bersulubah, ya, air itu adalah air yang suci. Tapi kalau dia, contohnya air yang diproses. Cuma ni ada berbeza pendapat lah, ada air proses daripada najis asalnya. Kemudian diproses dia menjadi air yang bersih. Cuma ada pendapat mengatakan tak, tak najis. Ada. Tapi kalau sekiranya dia dah pusing, kemudian tak nampak lagi najis, berubah, tak ada perubahan dan sebagainya, ada pendapat yang mengatakan dia ada air yang suci. Masa yang tadi bagi minum buah yang tak solat, macam contoh kalau air zam-zam, kita tahu ada yang tak solat, kemudian memang tak boleh bagi. Tak, kalau air yang kita perlu, ini sampai darurat, air ni perlu untuk minum. Tapi kalau air yang banyak, air yang lebih kesilakan, kita doakan kepada dia untuk dia solat. Orang yang solat boleh minum, tu banyak-banyak minum. Air sama dalam mandi kalau air yang dalam baldi, disebutkan tadi kalau najis, najis ini tak terbanyak. Kalau setitik air, minta maaf, air kencing itu masuk ke dalam air yang sedikit pun jadi najis lah. Kalau kita nampak, tak terlampak lagi cerita lah. Yang tadinya air sama, iaitu air yang percik daripada wuduk ataupun mandi wajib. Air basuhan yang pertama ya. So air jadi mustahamal. Boleh sedikit. Air mustahamal tak boleh untuk dia
buat wuduk dan mandi wajib dan tak boleh membersihkan najis. Kena faham kan? Ada orang tak tahu. Mereka kata tak boleh wuduk je, tapi bersih najis boleh. Tak. Bersih najis pun tak hilang najis ni. Bidah untuk menjadikan air itu tak boleh. Iaitu kita kena jadikan dia dua pulang. Kita kumpulkan dan kita letakkan satu tempat dua pulang. Itu salah satu daripada ini. Yang keduanya, kata Syekh air itu, iaitu kita buka air itu, sehinggalah dianya mengalir, sehinggalah kita sambutlah. Lebih kita buang lagi, kita berhenti yang bau. Dan lebih aman kita, dari kita bila pula air nak habis dia bersama daripada kita. Ha, contohnya lah, di antaranya. Iaitu biarkan air itu mengalir, disebutkan yang lepas tu lah. Tapi kalau air itu dikira mustakmal, kalau sekiranya sekarang nak, jadikan dia dua pulak. Dikumpulkan air tadi itu jadi dua pulak. Kemudian dianya kira air yang mutlak. Ada juga dalam perempuan. Assalamualaikum. Sekiranya kita berjiran dengan kaum bukan Islam dan mereka memelihara anjing dan memandu. Sekiranya kita berjiran dengan kaum bukan Islam dan mereka ada memelihara anjing dan memandikan anjingnya, air mandian anjing itu tadi mengalir dan terkena pakaian kita. Adakah kita perlu sama pakaian kita? Perlu sama. Air itu air najis. Najisnya itu adalah najis mukallaf. Kalau kita pasti air itu adalah air daripada basuhan anjing. Kita lihat dari sebab apabila basah anjing itu kemudian airnya yang daripada tubuhnya dikira air yang najis, itu air najis mukallaf. Kecuali setelah itu kering contoh tempat itu. Kemudian nanti kita memijak kering tempat itu, tak apa. Dia kata al-jaf, lunjaf, tahirun bila khilaf. Kering dengan kering, maka dia menjadi suci tanpa khilaf. Tapi kalau basah, maka dia kena sama. Kalau dia kena pakaian ke atau tubuh badan ke, dia sama. Ini, anjing ni basah tidak atau tubuh? Maksudnya budak tu bawa? Dia budak tu bawa najib tak? Kalau basah? Kalau basah dia? Dia basah ataupun budak tu basah duduk tempat itu, nampak ketika itu anjing, anjing tu basah dulu. Dia macam ni, anjing tu kena basah, duduk di tempat itu basah. Kalau anjing tu kering, duduk tempat yang kering, maka tak anjing tempat tu. Tapi anjing tu basah, duduk tempat yang basah. Tu tempat tu basah, anjing duduk tempat basah. Boleh datang budak tu, boleh duduk tu basah, budak tu bawa pergi sana. Air yang mana kena pakaian, duduk tempat yang lain, kena pergi pakaian. Kalau sekarang dia basah. Yes. Thank you.